Lanjut begitu ya, setelah kita melihat terlebih dahulu opening bell ceremony, langsung dari Main Hall Bursa Efek Indonesia, pencatatan perdana saham dari PT Golden Flower TBK. Selamat menyaksikan. Kami harapkan perseroan dapat mengutilisasi positioningnya menjadi perusahaan tercatat, bertumbuh menjadi besar di pasar modal, dan bisa memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Sekali lagi, saya mewakili Komisaris, Direksi, dan karyawan Bursa Efek Indonesia menyampaikan selamat, dan harapan kami perseroan menjadi salah satu dari pilihan investasi para investor di Indonesia. Mari berkarya untuk Indonesia tercinta, sukses dan maju terus pasar modal Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Igede Nyoman Yetna. Selanjutnya, sambutan dari Komisaris Utama PT Golden Flower TBK kepada Bapak Paul Sunkok, kami persilakan. Yang kami hormatin, Ketua DPR RI Bapak Bambang Susatyo. Terima kasih Bapak yang telah berkenan hadir untuk menyaksikan IPO PT Golden Flower TBK. Kami semua sangat terharu Bapak sebagai pemimpin bangsa Indonesia yang telah menyempatkan diri untuk memperhatikan pengusaha seperti kita ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih pada Pak Bambang Susatyo. Yang kami hormatin Bapak Robert Jopi Kardinal, terima kasih atas kedatangannya telah ikut mensukseskan IPO kita ini. Yang kami hormatin Direktur Utama Bapak Inarno Jayadi, serta Pak Direktur, Pak Nyoman, dan semua seluruh jajaran Bursa Efek Indonesia yang telah menerima PT Golden Flower sebagai anggota keluarga besar Bursa Efek Indonesia. Yang kami hormatin seluruh jajaran pihak penunjang Golden Flower hingga hari ini, terima kasih saya ucapkan sehingga Golden Flower bisa disukses diterima oleh Bursa Efek Indonesia. Dan juga tak lupa, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran direksi Golden Flower yang telah bekerja keras untuk mensukseskan IPO ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya sebagai direktur, sebagai Komisaris Utama PT Golden Flower, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah Golden Flower. Golden Flower didirikan pada tahun 1958. Saat itu masih merupakan satu perusahaan di rumah tangga yang didirikan oleh orang tua saya. Dan semua produksi adalah untuk pasaran lokal. Dan memang waktu itu sangat menunjang pasaran karena waktu sangat di program pemerintah masalah sandang, pangan, dan papan. Pas beneran kita ke sektor yang sandang. Tahun 79 kami membangun pabrik pertama di Ungaran. Pada tahun 80 kita sudah mulai masuk ke pasaran ekspor. Ekspor pertama kita adalah ke Jerman. Pada masa itu kegiatan ekspor sangat menunjang program pemerintah yang masih membutuhkan valuta asing, terutama dalam bentuk US dollar. Hingga hari ini, Golden Flower sudah memiliki 8 unit pabrik produksi. Dengan diterimanya Golden Flower sebagai anggota keluarga besar Bursa Efek Indonesia, tentunya Golden Flower akan bekerja dengan lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih mandiri. Karena saat ini Golden Flower bukan lagi milik perorangan, tapi sudah dimiliki oleh masyarakat luas. Kita harus bekerja lebih giat dan lebih keras supaya tidak mengecewakan semua investor.
Dan selain ini, gagasan dari Perusahaan Efek Indonesia dengan program Ayo Nabung Saham sudah merupakan satu kewajiban untuk mensukseskannya. Maka dengan ini saya juga berkampanye mengajak teman-teman sekalian, ayo kita semua menabung saham Polu. Sekian. Ya, semoga kita semua diberi kelancaran dan sukses selalu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian dari hadirin. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Po Sunko. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Bapak Bambang Susatyo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati jajaran direksi PT Bursa Efek Indonesia, yang terhormat Komisaris Bursa Efek Indonesia beserta seluruh jajarannya, yang terhormat jajaran Komisaris dan Direksi PT Golden Flower beserta jajarannya, yang terhormat para pemegang saham PT Golden Flower serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di Bursa Efek Indonesia pada hari ini dalam acara pencatatan perdana saham PT Golden Flower Tbk atau disingkat Polu tahun 2019. Adalah suatu momen yang memberikan optimisme bagi kami dapat hadir dalam sebuah acara pencatatan perdana saham sebuah perusahaan. Dari informasi bahwa PT Golden Flower akan menjadi perusahaan ke-17 yang melantai di tahun 2019 ini, maka dengan demikian hingga saat ini terdapat 670 perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Angkanya betul nggak? 634. Diharapkan dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, akan lebih banyak investor yang melakukan kegiatan transaksi saham guna menggairahkan perekonomian nasional kita. Terutama bagi perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor agar termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan peningkatan kualitas yang terbaik dalam menghadapi persaingan usaha. Hadirin yang terhormat, kami menyambut baik dan merasa optimis dengan dilakukannya pencatatan saham perdana perusahaan yang bergerak di sektor industri garment dan tekstil ini di Bursa Efek Indonesia akan menggairahkan perekonomian kita. Terlebih bahwa pencatatan saham PT Golden Flower dilakukan di tahun 2019 setelah pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang telah berjalan lancar dan damai, dan sebentar lagi akan kita tunggu hasilnya yang akan diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan melihat jumlah yang sampai saat ini sudah mencapai lebih ratusan perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia, maka akan memberikan rasa optimis dan indikator positif bagi perekonomian nasional. Saya menyambut baik di mana perusahaan menawarkan sebanyak 150 juta saham kepada publik dengan nilai nominal penawaran Rp100 per saham. Dengan demikian akan terjadi akumulasi modal bagi perusahaan tersebut yang akan mendorong perusahaan itu tersebut kepada usaha-usaha yang lebih baik lagi dan lebih meluas lagi. Sesuai rencana bisnis perusahaan, maka dana yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk modal kerja seperti pembelian bahan baku, biaya produksi, biaya operasional, biaya pemasaran, dan lain-lain. Dan tentu saja saya berharap bahwa peluang yang terjadi
akibat perang dagang antara Amerika dan China, itu bisa mendorong perusahaan ini memanfaatkan ruang daripada perang dagang tersebut. Hadirin yang saya hormati, saya sangat optimis dengan melihat kinerja dan perkembangan perusahaan yang fokus pada produksi pakaian wanita yang sudah sangat mendunia. Tentunya diharapkan mampu bersaing dengan merek terkenal agar tetap eksis sebagai produk yang dapat diekspor. Tentunya Bursa Efek Indonesia telah melakukan pengkajian dengan seksama kinerja PT Golden Flower beberapa tahun terakhir ini, sehingga dapat dicatatkan sahamnya untuk ditawarkan ke publik dengan menggunakan kode POLU. Saya juga mendorong agar produk dari PT Golden Flower terus ditingkatkan, terutama untuk pasar ekspor. Dengan melihat kinerja, ekspor memiliki kontribusi paling besar bagi total pendapatan, maka hal ini akan menjadi bagian penting dalam membantu negara memperoleh devisa. Sebagai pimpinan DPR, kami berharap seluruh perusahaan yang ada di tanah air ini harus berorientasi pada ekspor, sehingga dengan demikian maka dapat membantu kekuatan APBN kita yang selama ini cenderung menurun atau minus. Hadirin yang saya muliakan, dengan dilaksanakannya pencatatan perdana saham PT Golden Flower, tentu saya memiliki harapan besar tidak saja terhadap perusahaan, namun juga lebih kepada keadaan Indonesia pada masa yang datang yang kita berharap jauh lebih baik. Faktor penting lainnya yang bisa saya sampaikan adalah bahwa subjek peningkatan pendapatan negara karena dividen dan keuntungan perusahaan yang diberikan kepada investor atau pemegang saham akan dikenai pajak, dan tentu saja itu akan memperkuat penerimaan negara. Selain itu, kita mengharapkan pencatatan saham ini juga akan mengundang perusahaan lainnya untuk menawarkan saham kepada publik, hingga menggambarkan indikator kondisi perekonomian Indonesia di tingkat dunia sangat baik. Dalam kaitan dengan kepentingan dalam negeri, adalah sebagai salah satu sarana pemerataan pendapatan di mana kegiatan dalam pasar modal mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Saat ini memang disadari bahwa hampir seluruh pengusaha kita masih mengandalkan sektor perbankan. Belum ada yang memanfaatkan secara serius dan maksimal peluang atau ruang untuk mendapatkan modal dari pasar modal atau Bursa Efek Indonesia. Saya kira kalau semua perusahaan di Indonesia mampu melantai di bursa saham, maka saya yakin dan saya percaya ekonomi Indonesia makin bergairah. Hadirin yang berbahagia, seiring dengan berkembangnya tuntutan akan keterbukaan ekonomi yang semakin global, melalui pencatatan saham PT Golden Flower dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, accountability, responsibility, serta fairness dalam pengelolaan dana yang dihasilkan dari masyarakat pemegang saham. Hal ini akan meningkatkan pihak yang berkepentingan untuk mengawasi pengelolaannya, tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat yang memiliki saham. Jadi salah satu keuntungan daripada perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa adalah bahwa perusahaan-perusahaan tersebut makin terbuka untuk diawasi oleh masyarakat. Tidak ada lagi upaya-upaya hengki-pengki yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan yang sudah go public. Saya menyambut baik, kalau ini perusahaan keluarga, kemudian go public, maka itu berarti dia sudah terbuka untuk diperiksa dan diteliti oleh publik. Saya kira demikian sambutan saya. Selamat kepada Golden Flower. Semoga ini bisa mendorong perusahaan-perusahaan lainnya di tanah air untuk segera melantai di Bursa Efek Indonesia. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang Susatyo. Bapak Ibu hadirin sekalian, berikut kami sampaikan profil dari PT Golden Flower TBK. Kepada presenter kami persilakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Bersama ini kami akan sampaikan informasi seputar PT Golden Flower TBK. PT Golden Flower TBK bergerak di bidang usaha industri garment. Masuk dalam sektor miscellaneous industry dengan subsektor textile and garment.
PT Golden Flower TBK diperdagangkan dengan kode saham POLU dengan jumlah saham yang dicatatkan 750 juta saham dengan rincian saham pendiri 600 juta saham dan penawaran umum 150 juta saham. Harga perdana saham PT Golden Flower TBK adalah sebesar Rp288 per saham dengan masa penawaran umum saham 17 sampai 20 Juni 2019. Berikut Dewan Komisaris dan Direksi PT Golden Flower TBK. Berikut lembaga dan profesi penunjang PT Golden Flower TBK. Berikut informasi data keuangan PT Golden Flower TBK per 31 Desember 2018. Hadirin yang kami hormati, kita akan segera memasuki acara utama, yaitu menyaksikan pencatatan perdana saham PT Golden Flower TBK yang akan kita saksikan melalui layar monitor. Acara ini akan diawali dengan penekanan layar sentuh tepat pada pukul 9 sebagai tanda dibukanya perdagangan Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini yang akan dilakukan oleh PT Golden Flower TBK. Kami undang kepada jajaran direksi dan komisaris dan Bapak Bambang Susatyo serta Bapak Robert Jopi Kardinal untuk bersiap-siap di depan layar sentuh. Beberapa detik lagi perdagangan akan dibuka. Kami mengundang para hadirin untuk menghitung mundur bersama pada hitungan ke-10. Mari kita bersiap-siap bersama-sama untuk menghitung mundur pada hitungan ke 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Penekanan bel tersebut, maka saham PT Golden Flower TBK telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini masih belum terjadi transaksi, namun dapat kita saksikan dari layar monitor bahwa telah terjadi antrian pembelian saham PT Golden Flower TBK sebesar 192 ribu lot saham. Ya, pemirsa, itu tadi opening bell ceremony sekaligus pencatatan perdana saham PT Golden Flower TBK. Emiten dengan kode saham POLU ini semoga dapat menjadi salah satu pilihan dan alternatif Anda dalam berinvestasi di Bursa Efek Indonesia.